Halo guys, balik lagi sama gue Jadriel. Hari ini kita bakal launchin game Totally Accurate Battle Simulator. Yeah. Jadi, karena video sebelumnya, video Totally Accurate Battle Simulator ini sebelumnya sudah mencapai like lebih dari 500 bahkan hampir 1000. Jadi, sesuai janji gue akan lanjutkan game ini. Kita langsung aja play. Level 5. Oke, kita terakhir level 5 ternyata. Oke, jadi sekarang kita di sini ada tiga barisan. Sepertinya gua mencoba ini katapult apa. Oke, start. Gua pengen coba, penasaran. Mental lagi ke diri dia sendiri. Tapi kalah, Pak. Kurang kuat. Jangan pakai ini. Ini nggak baik. Kalau Ninja Master, satu, dua, satu lagi wajah. Oke, kita coba start. Jadi katapult itu dia. Mereka juga punya katapult gitu loh. Gua ngerti. Jadi, ini Hillary gimana ya? Coba gua pengen pakai Hillary. Gila, Pak. Tapi sekali kena batu pasti hancur. Oh enggak. Wah gila. Strong banget Hillary. Hillary Clinton is in the house, yo. Hillary Clinton is in the house. Hillary Clinton is in the house, yo. Man, dia lemparin Gmail. Hillary Clinton. Oke, come on. Hillary Clinton. Ya, defeat. Enggak, dia masih bangun. Ya. Oke, kita coba yang lain. Gue masih bingung pakai apa ya. Boxer, farmer, barbarian. Ini cara ini katapultnya gimana? Gua gak ngerti. Coba cannon crew. Oke, gua mau coba ini katapultnya doang. Coba, ayo cannon crew. Nice. Itu bisa satu loh, jatuh loh. Ya, yang lain kenapa gak jatuh? Aduh. Coba, start. Ngapain deh? Kok nembak? Cuma muter-muter doang. Ngapain? Gue bingung. Gimana ya? Itu Samurai Master. Oke, start. Kita pakai kuaca buat bersihin yang kecil-kecil. Oke, Samurai Master. Ya. Gimana dong? Susah banget. Ini apa? Peasant, Farmer, Boxer. Boxer itu apa sih? Coba ya, kita tes ya. Boxer, ini murah loh. Coba ya banyakin. Boxer, come on, boxer. Oke, start. Wow, gila, petinju kelas dunia. No kan? Sekali kena bola, kelar. Wow, tapi menang, Pak. Menang. Ayo, boxer. Ayo, wah. Wah, keseret banyak. Oh, tidak. Tapi menang. Tinggal 3 katapult. Oke, siap. Ini bakalan menang. 3, sisa 3. Ya, sisa 1. Ya. No. Ya. Oke, jadi gua rasa gua harus punya yang bisa menahan bola itu. Apa ya? Viking. Oh, Viking. Viking, ada tamengnya, Pak. Coba 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Headbutter. Kita coba aja headbutter. 1, 2, 3. Oke. Dan kita masih punya banyak. Gimana kalau kita boxer atau barbarian? Coba boxer. 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Nah, kayaknya gua rasa gua butuh archer. Spirit thrower. Oh, Archer lebih baik. 1, 2, 3. 1. Kok jadi gede? 2, 3. Ya, start. Wih, Archer gue ada yang di atas pohon. Eh, by the way ini menang loh.
menang. Menang. Gila, rata, rata, Pak. Rata, Pak. Ayo, 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 ayo. Wih, tinggal satu, tinggal satu, tinggal satu. Tinggal ininya. Kebuk, 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 kebuk. Nice, 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 nice. Ayo, ayo, ayo. Ini mati apa enggak sih? Oh, come on, come on. Oh, tinggal satu, tinggal satu. Yes, tinggal satu. Yes. Jatuh mic gua. Yes. Yes. Gua menang. Gua menang, guys. Gua menang. Hah, gua menang. Gua menang. Oke, jadi segitu dulu Totally Accurate Battle Simulator kali ini. Kali ini gua cuma mainin satu level ya, karena semakin lama semakin susah. Pasti kalau gua mainin level ini durasi semakin panjang, bisa 10 menit ke atas buat nemuin strateginya aja. Jadi jangan lupa like lagi video ini. Kalau video ini nyampe 500 like lagi, gua bakal lanjutin lagi yang episode ketiga, part ketiga, buat nyesain level ini di padang gurun sekarang, nggak di tanah lagi, nggak di rumput. Oke, terima kasih nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.